Salat yang paling baik adalah di awal waktu, tapi bagaimana jika mengurus bayi pada waktu salat masih rewel, belum bisa diletakkan atau ditinggalkan untuk salat tepat waktu. Jika dipaksa buat salat tidak bisa khusyuk, bagaimana solusinya? Apakah tidak masalah jika salatnya telah selesai dengan bayi walaupun sampai jam 1 jam atau lebih? Begini. Kalau kita melihat hadis, itu ada sebabnya. Sebab yang melahirkan hadis itu disampaikan namanya asbabul wurud. Ya. Sebab yang menjadikan Quran diturunkan namanya asbabun nuzul. Nuzul untuk Quran karena turun, ya. Kemudian wurud dari Nabi karena diriwayatkan. Ya, ma warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tentang salat pada waktunya itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kisahnya ada dua. Ini menarik nih, yang satu pergi, ya datang yang satu lagi. Yang satu itu sholatnya rajin, cuman pada orang tuanya belum maksimal, bukan nggak baik, belum maksimal kebaikannya. Maka ketika dia bertanya, ya apa amalan yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya? Ya maka Nabi katakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, ya Rasulullah, ya ayu amali afdal, ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Kata Nabi birrul walidain. Lalu datang yang kedua, ke orang tuanya baik, cuman sholatnya belum konsisten tepat waktu. Maka ketika bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdalu indallahi wa rasuli, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah dan Rasulnya? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala as-sail. Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Maksudnya kamu ke orang tua udah bagus, ke ibu kamu memuliakan, ke ayah kamu luar biasa. Cuma kemuliaan itu juga harus kamu lakukan takrimnya kepada Allah. Salat tepat waktu. Ya, jadi dasarnya seperti itu. Di sholat tepat waktu itu diantara amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya dalam kondisi yang normal dan standar, dalam kondisi yang ya kita dilibatkan pada kondisi tertentu yang tidak ideal, tidak standar, maka adalah bab fikih namanya mustasnayat, pengecualian disebut dengan darurat. Maka kaidahnya berbunyi ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu menjadikan yang tadinya tidak ideal menjadi boleh, bahkan terkadang wajib dilakukan. Kenapa ya? Yang kalau dipaksakan ikut ke konsep awal jadi dosa.